Sedangkan dari Pijar, dari kota Salatiga, menempatkan diri di sebelah kiri kami melaporkan dua supir ban yang akan melanjutkan dari satu tim ini untuk maju ke babak semifinal, dan satu tim harus rela tereliminasi. Rupa yang diberikan berhasil membuka poin perdana bagi CPI 1-0. Belasang Sedri Yoga kembali pada siklus kembar dari Yoga. Pasukan pelatih lalu tinggi Rasadi kejus gagal kembali poin cukup mudah bertambah bagi CPI 2-0. Bantikan Yoga ketiga kalinya menjadi satu eksekutor eksekusi serangan pertama. Saat masuk bawah kembali kejus angkat tinggi Septian Agung membuka poin bagi Pijar 1-2. Bola dihadapi bagi Kenjus yang setor berubah. Kita nantikan Kenjus konsentrasi tinggi. Pelatih kejar yang kedepan terima oleh Jijing juga. Seinggi berhasil terantisipasi sempurna Jijing. Lalu tinggi satu bola prima bawa tinggi. Masih dapat selamatkan oleh Singgit satu gemburan. Berhasil. Poin 3-1. 3-1 poin berpindah bagi CPI. Kita nantikan Rudy Botin kembali ambil posisi terbaik dari Rudy Botin, lepaskan serangan Sami. Kembali menjadi satu miskomunikasi dari sang setter Kenjus. Kita nantikan poin 4-1. Tertinggal 3 poin sementara. Kita nantikan saja bersama-sama melambung tinggi Kenjus kedapat Eko Basuki masih gagal untuk melewati benteng-benteng dari CPI. 5-1. Nantikan Rudy Botin bergeser posisi 50. Rudy Botin lepaskan jamflot tipis keras dari Septian Kenjus ke belakang Sultan Zara. Adam Fatu, ada apa dengan Pijar Salatiga? Kembali kita nantikan Pijar Salatiga kembali ditekan oleh Rudy Botin Sani. Satu pergantian pemain Kenjus ditarik keluar masuk tugas. Mari kita nantikan satu bersama-sama tujuh satu Rudy Botin lepaskan bola ke depan Septian tugas lagi. Tausa terjadi poin berpindah 2-7. Pijar Salatiga berpindah 5 poin sementara. Pelaksana kemampuan dari bintang Akbar paskan bola keras gigi ke belakang juga mudah bagi Fajar. 8-2 semakin menjauh CPI Salatiga mengandalkan dari Muhammad Fajar. Balik konsentrasi paskan pelatih Tipe Setiap tugas kelihatan gagal bagi Bulu. 9-2 sebagai menjauh kita nantikan Pijar bagi dari tekanan Fajar. Setian bagi kita nantikan tugas ambil seri abis main gagal. 10-2 kita nantikan menit-menit awal tertinggal cukup jauh 8 poin kita nantikan poin berpindah 3-10 Pijar Salatiga. 7 poin kita nantikan besar satu cara Bansi Amriya akan tutup satu cara sempurna. Fajar melambung tinggi juga ke belakang saat penempatan bola dari Sani lagi sangat menyulitkan bagi tugas sang setter. Tiga bukan nantikan 11-3 kembali kepada yang mana kita bersama-sama Singgit lepaskan pelatih ke depan Sadi Hensi bagus Klingel berhasil membaca kebutuhan sementara 4-11 Pijar Salatiga mengandalkan dari Eko Basuki di posisi 1 Eko Basuki paskan bola ke depan Fajar Yoga bola tiga balik kita lagi ke Zada bersama-sama poin bagi CPI 12-4 kita nantikan Zahid yang bersama-sama pada satu perbuatan bola lalu Sani buka satu bola es masih dapat berkabar
lewat bola tiga. Gagal 5-12. 5-12 kita bantikan poin berpindah dari Bicar selat 3. Bola dihadapi dari Billy 1-2-3 lepaskan salin Aujan. Aizarvis bagi Billy. Adam 12. Separuh harga tertinggal kita bantikan. Bicar selat 3 mengandalkan dari Billy. Masih saja bukan satu pelanggaran kita bantikan. Oho! 7-12. Bali kita bantikan saja bersama-sama. Billy. Lalu kita gantikan dari Billy ke depan tim sepatahnya bola lewat satu perbatan dari bola kita 13-7 sepuluh menit sementara dimana bola kita konsentrasi labung tinggi Zani kembali menjadi satu kegoyahan satu masuk bawah satu perbatan bola jauh dari posisi ambat Fajar berhasil mengunjak di posisi abang Bijar Selatiga 14-7 pada bola tiga Zani bunga Zani bola potong berantisipasi sempurna cover satu beteng bola tiga keluar poin berpindah 18-14 Bijar Selatiga cukup berhati-hati mendapatkan poin pada gigi ke belakang sayang touch up dari Sutik Corong 15-8 performa senang-senang saja kita nantikan kepada Joga lepaskan serangan pertama dari Joga Sani satu dorongan berhasil 9-15 9-15 tugas Sengsever balik mengamati ke depan jamblot dari Bunga sempurna terima gigi Bunga quick ball masih dapat ditahan oleh Setiar Bunga ke belakang ball Basugi 10-15 10-15 5 poin balik bangkit dari serangan lewat satu gemuran serangan pertama gagal melintas 16-10 berpindah bagi CPU Salatiga Rudy Bote paskan satu bola Rudy Bote mendapat keras terima Sari satu bola potong baru menunjukkan satu performa serangan-serangan hidup dari sang setter tugas mongkir kuiker bintang Akbar 11-16 bintang Akbar jangzot gagal 17-11 kita nantikan El Fajar kembali menguasai bola dari M. Fajar satu ancaman gagal melintas dan poin berpindah cukup mudah 12-17 dan juga 5 poin tertinggal Sute paskan melambung tinggi Sute terima Zoga lagi-lagi satu berpasi dorongan dari Basuki gagal melebar 18-12 masih cukup aman poin dari CPU mengandalkan dari Sigit 1-2-3 lepaskan satu serangan sedikit terima oleh Sadi Purgas Kuih 13-18 Eiko Basuki dari siapa dia Akil Eiko Basuki juga satu antar berhasil diperagakan juga namun bawa tembok 19-13 19-13 kita nantikan saja bersama-sama satu kemampuan dari Jokre kepaskan serangan ke depan terima bungkas point hole 14-19 14-19 balik masuk cukup jauh 5 poin tertinggal Bijar mana Billy terima Fajar Yoga Queen Ball satu perbatan timbal dari Rudy Bodin 20-14 jauh 6 poin kembali dan tinggal bawa tinggal paskan bola melaju deras terima Sani Pungkas satu bola playoff kembali ancaman M. Fajar serangan balik benteng keras sayang jatuh di luar bidang lapangan yeay
kita nantikan saja di mana bola Peita gagal dan poin subsidi bagi Pijar 15-21. Bola dia dari bagi Setian. Siapa dia akan dituju bagi Setian? Balik mudah diinjuk, membacakan, bisa seger aja. Lagi-lagi poin 16-21. Lanjutkan bersama-sama Setian kembali konsentrasi. Lateng, Prima Gigi, Zonga, satu back-back maksudnya, oh, satu perempatan bola, masih dapat diselamatkan satu bola Prima, CPI, kembali bangkit dari seri-seri table, oh, 22-16, poin berpindah, Zonga, kembali saat eksposi serangan ke depan, Prima, Basoke, Pungkas, Oke, 17-22. Satu demi satu mendoda untuk mengejar. Sementara tertinggal 5 poin. Mana Pungkas lepaskan jadwal. Prima Gigi. Hanya satu kena save. 23-17. 2 poin hanya terbuka lebar CPI. Melanjutkan di perjalanan sejak pertama kita nantikan di mana dan Rudy Bonin Zani Pungkas ke belakang Sauti Kabar berani anggap satu permainan bola usai 24-17 satu poin CPI ancam Rudy Bonin Rena Segora Zani Pungkas Eko Basuki gagalkan satu poin dari CPI 18-24 pada bola dihadapi oleh Bintang Akbar paskan bola ke depan Bintang Akbar pada Zonga Kuibo masih dapat tercover Jagrek alat tinggi M. Fajar masih dapat selamatkan kembali kita nantikan bersama-sama satu tekanan ke belakang lagi-lagi satu bola Prima menekan sedek cara Ego Basuki dengan faktor kesengajaan Sarah Spikeras menghantam muka dari Jagrek 19-24 kita bandingkan saja bersama-sama serangan ke depan Fajar ancaman Kuibol 22-24 Barbar sangat-sangat dramatis satu poin harus masih digagalkan oleh Pijar Salatiga CPI CBI Mandaga satu penyelamatan kesempatan penambangan bola ada apa dengan bulu satu tegaran demi tegaran ayolah 25-20 kembali di pandangan mata kita bersama-sama di perjalanan shot kedua pada malam hari ini bola sepenuhnya dihadapi ke depan terus rasan bola lepaskan serangan ke depan terima oleh Gigit satu keputusan dari juga membuka poin perdana bagi CPU 1-0 pada juga kembali pantol-pantol sikul bedar satu ancaman gagal melebar dan poin berpindah 1-1 Pijar Salatiga ambil posisi Bintang Akbar lepaskan flathead terima sikit lagi-lagi sikit hujan keras dari posisi abad sedikit poin bertambah 2-1 2-1 kita nantikan di mana ada Bintang Akbar tipis Yigit Zonga Kringwell Rudy Bogin poin berpindah 2-1 pada kita nantikan Rudy Bogin bergeser satu pengamatan ke depan Rudy Bogin maksudnya di mana ada Sudek Carang ancaman keras dari Sudek Carang hujan di posisi 1-3-2 Pijar Salatiga kita nantikan Sudek Carang 1-2-3 lepaskan satu pasir balas sempurna juga ke belakang Fajar cukup mudah melewati satu bulan tertunggal setiap anggun 3-3 dan 3 M. Fajar satu ancaman M. Fajar kembali membuahkan poin 4-3 CPU
Utara lewat kemampuan serangan ke depan dari M. Fajar. Nah, saat yang kecus ke Iqbal. Saat yang penyelamatan bola penyelamat. Lalu yang biasa dibelajaran. Poin terjadi satu gol. Satu overnight berlima tiga. Di mana CPI unggul 2 poin. Mengancam dari pijar M. Fajar. 4-5. Eko Basuki. Dan selamat dia agak ditujukan Eko Basuki tampak ke Fajar. Sedikit mengalami kendali, satu penyelamatan. Sampai Watikong, satu kamar sempurna. Watikong, masih dapat selamatkan dari Bintang Akbar. Setian tipis saja, satu pebal segi. Tiktok, oho. Ais Fajar, 5-5. Pijar salah 3. Pada Eko Basuki kembali konsentrasi. Pado gigit. Ya, satu wibuk. Jadwe. Adam Lima. Berpindah bagi Sigit CPI. Ancaman Sigit CPI ke depan. Setian. Satu bengkek. Sudah jarang. Masih dapat dibendung. Satu penyelamatan tarik ke belakang. Satu bola playball. Pijar salah 3. Ambil serangan balik ke depan. Aho. Kedua kali seorang back attacker sudah jarang menyamakan poin Adam Sama pada pilih namun satu formasi serangan pertama dari posisi Adam kejarkan ke depan terima GG Zoga TikTok Tosok 7 Adam CPI kembali menguasai bola buat serangan pertama dari Jogrek. Sebenarnya akan dituju dari Jogrek lepaskan serangan cukup keras. Satu sari, satu ajaman. Kembali satu penetrasi tertangkap sempurna. Bolo, tidak, masih terselamatkan. Pijar salah tiga. Lagi-lagi, Eko Basuki. Pilar-pilar, Abuzid Heber dari pijar salah tiga. Menunjukkan satu kemampuan terbaik pada malam hari ini. Tipis tadanya bola. Fajar. Lagi-lagi satu kena tipu. Satu keputusan. Poin 8-7 bagi Yoga Semehi. Masa ada Sani. Sani menempatkan bola. Oh! Tahan-tahan kencus. Kembali menjadi satu pelanggaran. 9-7. Menjauh 2 poin kembali kita nantikan Sani. Lagi lalu bukan satu pelajaran kita nantikan satu serangan ke depan satu ancaman. Satu center juga berada satu baik dan blocker Gantus 8-9 satu baik Gantus serangan keras satu tekan kuih Rudy Bodin 1-8 menunjukkan performa terbaiknya dalam hari ini Rudy Bodin. Ancaman dan juga sang sebagai Aupan Prima Sekian Anggol Kancus angkat posisi Aupan Eko Basuki Tosok 9-10 leading 1 poin sementara dengan Akbar balik menunjukkan satu start tempat terbaik lepaskan serangan ke depan satu reisip sikit kebelaga Fajar masih dapat dipatahkan oleh Setian dari kebelakang satu bola Prima Rezi mendagang dan cacat Allah 11-9 lagi-lagi Rudy Bode satu tema yang sangat-sangat menyulitkan pertahanan dari pijar salah tiga satu ancaman kembali tercover tarik ke belakang 12-9 bantikan Rudy Bode balik lepaskan jumpload terima bintang quick ball masih dapat selamatkan Eko Basuki satu dorongan di udara Fajar 13-9 menjauh dari 4 poin dari rivalnya malam hari ini pijar salah 3 time out. Kembali kita lanjutkan Rudy Bodin kembali menguasai bola dari Rudy Bodin ke depan Latifan Akbar ke belakang lagi-lagi satu kesalahan sendiri dibangun lakukan
dicetak oleh pijar Salatiga. 14 bulan Rudy Wade Bintang Akbar saat itu melangkah satu penetrasi ke depan tercover oleh Bintang Akbar angkat tinggi ke depan Eko Basuki 10-14 kembali kita nantikan dari Ambat Poin tertinggal sementara dari Siti lepaskan bola diajak satu perbatan bola kerasa yang masih melebar dari Jogrod 11-14 bantikan 11-14 dari Sutik Carang sempurna lewat satu kemampuan bola potong lagi pasbol 15-11 Sipil pada mengandalkan dari Fajar paskan bola Fajar lancus ke belakang poin berpindah 12-15 bola diadami bagi Eko Basuki kembali satu kesempatan Eko Basuki menyebarkan pertahanan Yuki ancaman bola tinggal Andam 12 benar-benar seringkali terlena berada pijar salah tiga dimana sikit kejarkan satu serangan ke depan terima oleh Billy angkat ke depan Etian Cetian bangun masih dapat selamatkan satu bola pehan dorongan ke depan Bintang Akbar kancos betek maksudnya satu miskomunikasi dari sang center kancos pergantian pemain 11-13 sikit pada keluar masuk nomor 2 alat kita nantikan saja bersama-sama lewat satu kemampuan ke depan lewat satu jabat lewat satu kemampuan sampai cara saat di bawah pelebar 13-17 kita nantikan 17 bagi CP 13 pijar serah 3 dimana Billy lepaskan serangan dari Billy ke depan satu pendapatan dari Dinging kurang sempurna 14-17 semakin mendekat dari 3 poin kembali pijar salah 3 mengandalkan dari Billy sayang cukup lemah 12-14 kita nantikan Jendrik balik konsentrasi penuh dari Jendrik siapa tadi yang akan dituju gagal melintas juga 15-18 Setian Anggol kita nantikan Setian Anggol tipis tandanya bola Setian Anggol aku bola hebat Betik penggagal melewati pagar-pagar betis dari pijar salah 3 14-18 Setian Anggol bandakan pelabung tinggi satu penyelamatan dari Evaja bola tinggal 17-18 time out bagi CPI di posisi 1 poin tertinggal diancam oleh Setian siapakah dia akan tubuh dari Setian di pustadakan bola dia 1 kemampuan ke belakang bola tiga kita nantikan 19-17 pergerakan satu segi yang cukup luar biasa dari bola tiga kembali mendapatkan poin CPI Hasani kecus kuingo masih dapat ditahan kita nantikan serangan balik dari bola tiga satu penyelamatan dari Bintang Kanca Sulti 18-19 nantikan satu poin mencoba akan dikawal ketat oleh kecus dan kawan-kawan apakah bisa berhasil kita nantikan jongka ke belakang Rudy Bode kesekian kali sertebal Rudy Bode membahayakan pertahanan pijar salah 3 28-18 nantikan saja bersama-sama ancaman sekian Kanco Basuki 19-20 kita nantikan semakin mendekati poin 25 Bintang Akbar kembali konsentrasi dari Bintang Akbar terima oleh Gigi juga ke belakang Fajar benar wajib luar biasa satu bola red dari Fajar 21-19 Rudy
Mobil Latin Reina Gancos agak tinggi Sultan Sarafa 20-21. Kita nantikan Sultan konsentrasi bando dari Sultan keluar ser satu resim sempurna Queen Ball 21-21 gagal dari Quicker Jendrey. Kita nantikan bersama-sama pergerakan dari Sultan Carang satu ancaman kita bergabung tinggi Gigi Yoga berhasil 22-21. Kita nantikan untuk satu poin sementara Fajar Prima Sultan Carang satu penyelamatan Basuki 23-21. Time out diminta bagi Fajar Salatiga. Kita nantikan satu penyelamatan luar biasa Eko Basuki Satya 24-21. Kita nantikan satu poin terakhir apakah bisa dikuasai oleh CPI. Satu ancaman berhasil 25-21 dengan skor 2-0. Kami ucapkan selamat bagi CPI Salatiga untuk memetik satu tiket pertama ke semifinal untuk mewakili di Badan Kalifikasi.